Wah, tadi udah malam aja. Ini padahal kayak baru aja tadi. Iya loh. Sekarang aku sama Juna mau prepare masak buat makan malam, buat dinner. Yes. Aku mau ngajakin kalian sekarang masak apa? Ikan pari. Ikan pari. Jadi gengs, aku mau bikin ikan pari asap. Ikannya udah aku bersihin tadi pas aku beli udang tadi ya, teman-teman. Tolong teh buka teh. Ikan parinya. Kita mau potong-potong dulu ya. Ini aku yang potong-potong, kamu yang pegang kameranya ya. Oke. Okay. Ini kan parinya aku bersihin dulu, teman-teman, untuk kelihatan ya kalian ya. Ini ikan parinya, teman-teman. Jadi sebenarnya udah kita bersihin sih, udah kita marinasi juga, cuman biar lebih bersih, aku mau apa? Bilas berkali-kali. Aku belum bilang tolong ambil jeruk. Jeruk. Nah. Oke. Okay. Nyang. Oke. Okay. Kan ikan pari ada lendirnya ya, teman-teman. Jadi harus dikasih jeruk biar hilang lendirnya. Biar nggak amis juga. Ini jeruk yang tadi yang nggak ada airnya. Ini ada, malah banyak. Iya. Barunya udah, ya kena air lagi. Apalah. Kasih air jeruk. Nah teman-teman, sekarang kita potongin ya si ikan pari ini. Sebelum kita apa? Asap. Kita potong kecil-kecil dulu. Lihat. Buk. Tambahin dua. Ini kan tulangnya keras ini. Kecil padahal. Udah banyak minum susu nih kan ya. Itu aja. Kalian udah ada yang pernah makan ikan pari belum ya, teman-teman di rumah? Kayaknya belum. Aku aja nyoba pertama kali di tempatnya. Iya, di rumahku ya. Kita tuh keterbatasan tempat, sebenarnya gampang aja motongkan. Ini dia gengs, ikannya udah aku potongin, terus aku tambahin jeruk lagi. Sekarang kita mau bakar, bukan bakar sih, diasepin. Di mana? Di mana ya? Halo. Kita asepin di depan. Kita nyiapin api dulu kalau gitu. Arang. Ayo, let's go. Korek-korek di mana korek? Oh tidak, saya tidak tahu yang mulia. Ready. Wah, sisa dikit koreknya. Oke. Okay. Hey, teman-teman, kita siapin apinya dulu. Bara. Wah, tempatnya gelap lagi. Kita terlalu sore. Terlalu malam. It's okay sih. Baranya di mana? Nih, aku udah nyiapin tempurung kelapa. Gimana ya, di sana gitu, sana aja biar nggak ngeganggu ya. Yuk ikut. Suasana malam di kosan kita ini, lampunya nggak dinyalain yang punya gitu. Kita gelap-gelapan ya. Ini apa, tempurung kelapa. Kita mau bakar dulu. Di sini. Sekalian ngusir nyamuk. Nah. Kok sapinya banyak sih? Ini dikit doang.
Ada minyak. Enggak tahu sih di sini waktu itu ada di. Ini dia prosesnya. Iya, proses panjang. Kita kemalaman, gengs, tadi nonton film sih. Kamu sih. Kamu belum minta. Gimana ini? Kita bikin api. Kentut lu. Siapa? Bukan aku. Kita nyalakan apinya dulu, teman-teman. Udah mulai kabur. Lebih cepat lebih baik. Enggak lah. Punya juga. Juna penampakannya. Kita mau bikin tenda nanti di situ buat nunggu itu. Ya ampun, kayak gini, geng, kita perjuangannya buat masak malam ini. Yes, buat ngasap ikan pari. Oke. Kenapa kamu bisik-bisik ngomongnya? Enggak. Enggak. Oh. Nah, guys, akhirnya setelah strangling 5 hari 5 malam akhirnya apinya nyala juga. Bakar semua. Sisakan baranya. Mantap. Tambahin lah ya. Jadi banyak aman yang buru. Bentar ya. Oke, guys, kita taruh dulu pembakarannya. Lalu kita kipas ya. Ini kalau camping seru kali ya, kayak gini ya. Bakar apa? Bakar orang. Bakar jagung, bakar ikan. Lama ini, guys. Bisa-bisa jam 9 baru selesai kita makan. Juna, kamu mau ngipasin? Enggak. Males? Mau bakar. Mau bakar aja. Oke. Ini sekarang tiba saatnya untuk Juna ngasap. Ngasap ikan. Ngasap ikannya ini, apinya udah jadi. Wah. Sebelah sini dulu. Itu belum jadi itunya. Oke. Nanti kebakar. Juna. Ini berapa lama kira-kira? Sampai kering. Tengah jaman ya. Wih, asapnya. Ini lihat nih asapnya. Sampai ke bulan. Udah, segini dulu. Semuain deh. Langsung. Nunggu-nunggu nanti capek. Udah cukup. Cukup. Nanti kempes kok itu. Ini ikan yang tadi. Ikan arwana. Arwana ada. Karena ini tuh aja gelap nih dari suasana kosan kita. Seperti rumah hantu. Wah, nyam-nyam.
Enggak apa-apa, taruh aja. Oke, last. Terakhir. Taruh mid. Oke. Selesai. Dah. Ini nyambel apa? Nyambel. Itu tuh, nyambel panggang. Nyambel tomat. Tomat. Dah, kita biarin aja ini sampai matang. Ini diasep nih, teman-teman. Pakai batok kelapa, jadi aromanya lebih yummy. Yes. Kita udah pernah bikin vlog bikin ikan ini belum sih? Udah ya? Gak apa-apa lah, emang ini makanan paling favorit juga. Jadi sering masak ini, vlognya ini juga. Mata aku perih. Juna keasepan. Makanya mandi, biar gak diasepin. Ini kayaknya biar aku kering juga deh. Asapnya kemana-mana. Yes. Bang, satenya 50 tusuk. Susana lo. Ah, terbakar. Jangan nyala. Ah, itu nyala. Buang, ini tidak. Dibalik enggak? Belum, masih basah. Teh, sini teh, digeser dulu teh. Ini aku aja teh. Ini digeser nih karena udah enggak panas. Nah, tapi belum matang. Oh, jangan nanti potong. Tunggu dia matang baru dibalik. Karena kalau enggak matang, nanti lengket di itunya. Nanti dagingnya apa semua? Oke hey guys, sekarang mari kita balik. Ini mau balik-balik ikan ya. Careful. Enggak bisa, kamu aja. Nah, kamu enggak bisa. Nanti pada coplok. Ya. Papa aku kok. Nih. Masa apa-apa aku, gengs. Istriku satu ini gimana? Nanti kalau aku sakit siapa? Apakah dia bisa melakukan semuanya tanpa aku? Bisa lah, kan masaknya enggak ini. Kalau misalnya menemukan satu kejadian seperti ini bagaimana? Enggak akan. Kayaknya enggak akan menemukan kejadian seperti ini. Loh, kalau misalnya aku sakit terus pengen makan ini gimana? Beli. Di mana? Kata yang jual di sini. Aduh loh, panas tangan gue. Awas jangan sampai capitnya juga kebakar. Iya, ini udah letoy coy. Iya loh, udah bakar. Sudah aku juga. Yang kayak itu nggak deh? Nggak tahu. Ah, pil. Kamu jangan terbakar ya capit. Capit, kamu pasti bisa. Capit semangat. Sebentar lagi. Capit. Oke, dah. Udah semua? Udah semua dibalik. Oke. Awas kebakar. Tenang, aman. Nah, coy. Nyemplung lah. Okay, waktunya angkat. Iya, kayaknya udah matang. Wow. Udah kering ya. Kayak crispy. Ini yang agak sulit. Kayak protol lagi. Gimana sih kamu loh? Ini tempatnya kurang panas di situ. Itu tuh gak bisa. Warnanya sama kayak arang. Tapi digoreng lagi gini. Ya, biar apa? Panas. Digoreng lagi biar apa? Kenapa biar digoreng? Enak. Makin kering gitu.
atau biar berminyak? Biar apa ya? Biar enak aja sih, pokoknya enak kalau digoreng. Udah. Oke. Okay. Masih sisa banyak. Areng ya. Iya. Biarin. Nanti kalau ada apa? Hantu yang mau bakar-bakar biar. Silakan monggo. Kita pulang yuk. Udah jadi ini. Iya. Ini. Aku kena ledakan tadi. Ada aja kecelakaannya dia tuh. Gua kalau masak tuh selalu kena itulah. Kena apa? Kena sedikit ledakan. Entah itu minyak, entah itu api. Iya. Taruh kembali. Aku selalu nyetok karang, guys. Jadi kalau misalnya Juna pengen sesuatu untuk dibakar, tinggal ambil. Kita siap sedia. Hai Cimeng. Juna yang masak dari aku. Bara. Bara. Dia kalau masak kayaknya ada aja musibah. Ini safety first. Tak tempelin ini lo. Oh. Kebule kebanyakan makan minyak. Sudah. Ini benar-benar menyusahkan orang. Kok cair jatuh? Yang meledak cabenya. Wih, aduh. Dah. Bisa. Terasinya masuk. Bilang lagi. Aduh, tangan gue nah. Sorry. Kita everyday makan sambal. Iya, yes. Hari ini full sambal sih. Di pagi sampai sekarang. Kita hancurin aja, pakai semua atau minyak ya? Cincin kita habis ya. Nyuci itu ya? Yes. Oke, kita ngulek lagi yang saat ini. Oke guys, aku ngulek lagi ya, tapi ini bumbunya beda. Ini sambal tomat. Bumbunya cuma cabai, bawang putih, tomat, terasi, digoreng. Udah deh. Thank you.
Siang. Nah, ini cambangnya udah jadi, guys. Nah, sekarang kita masukin ikan yang tadi, ikan duyungnya, ikan duyung purba. Kita penyet dia di sambal nyam-nyam ini. Mantap sekali. Buri harum. Kita lagi. Oke, kemangi masuk. Kemanginya cuma sedikit, guys. Oke, jadi gini doang makanan malam ini. Like the color of a rainbow. Tadakimasu. Wah, pakai tangan? Iya, aku belum cuci tangan kalau gitu. Kita makan. Belum aku makan sambal. Nanti kalau udah makan sambal, kok nggak berarti? Ya ampun, melepuh coy. Kena pembakaran tadi yang itu. Ini juga. Ini buka. Oh ini ya. Ini sama ini. Ah, ada aja. Tariki mas, kamu mau? Mau lah. Ya aku. Mau yang mana? Kamu ke mall, aku mau ambil sendiri. Oh ya oke, ya udah. Mau sayap. Semuanya sayap. Ya. Kamu pilih. Ya kan motongnya cuman begini, begini, begini sayapnya. Iya sih. Mana sih kamu? Kita hari ini makanya cuman serba sambal hari ini. Kalau saya jadinya di perut atau nanti berbi toilet. Ikannya asin. Ya. Lupa tadi kan aku marinasi pakai garam sebanyak itu. Kan udah dicuci loh. Kita tuh kalau masaknya sambal bulu kayak gini, artinya kita lagi mager masak, ya kan? Iya. Kalau masak sambal kan tinggal digoreng, habis itu ulek, selesai. Nah. Kamu nyuapin aku biar apa? Ya, iyalah, sini lah. Cimeng udah makan belum? Udah. Biasa. Ngerusuh kalau kukira mau ditempelin. Kira-kira gurita cincin bisa dimakan nggak? Enggak, mau kaku. Pedas. Tapi kalau bisa ikan pari ini tuh ada cincin birunya gitu ya? Di punggungnya. Pernah ingat nggak? Cerita dulu yang yang ikan pari dikatain anak dikutuk. Orang doang aja yang percaya gitu. Iya, kok bisa sih gue dipercaya? Nah, padahal itu mulutnya. Zaman SMP video 3GP itu kan. Gue juga ngeliatnya cuman ya elah. Ya ikan pari bentukannya gitu ya. Orang teman-teman kok pada serius anjir. Sama lagi ada lagi yang SMS kalau tidak diteruskan nanti anu sial ada di Anda. Oh, sekarang adanya apa sih? Kasihan.
Anu lagi. Ambil dong. Oh. Itu dingin. Enggak, enggak. Kamu lagi. Ambil semua lah di kulkas. Oke. Cuci dulu ya. Oke guys, ini oleh-oleh yang aku masak hari ini. Kesong. Ini mopu, ini juga mopu. Kelihatan nggak? Kayak kena gatal ya jadinya. Iya lo kampret. Tadi tuh ceritanya pas aku ngipasin apinya kan nyala, terus aku siram air dikit. Selang berapa detik gitu, 10 detik kan, itu baru meledak. Des! Apa? Lembar tuh baranya. Baranya tuh kelempar ke atas gitu, terus ada yang di sini kuning kena sama ini. Gak ada sedetik, ya ampun, plok langsung aku gini-gini, langsung kayak gini. Lepuh, lepuhnya kayak gini nih. Ada aja. Iya loh. Aku yang kurang hati-hati kali ya. Aku langsung gini. Jauh-jauh dari saya. Untuk obat yang luka bakar kemarin masih ada. Wangi ya. Jadi taruh lagi. Lagi. Wanginya kayak sabun zaman dulu. Nih, diobatin maju nak. Aku udah capek banget guys, aku mau istirahat juga abis ini. Ini udah ngeplan vlognya juga sama Juna hari ini, papai. Tata, Cimeng, Tata dulu main kerja. Tata dulu. Tata. Papai.